Oke, okay, sudah dikokang. Saatnya ditembak. Asal mental. Oke. Okay. 1, 2, 3. Wow. Kemana tuh pelurunya? Halo guys, balik lagi di channel favorit kalian, channel Anes Toko Satsu, channel review dan unboxing toys. Oke, okay, pada video kali ini yang sudah kalian lihat di depan layar kaca kalian, layar HP kalian atau layar komputer kalian, di sini sudah ada plastik resek warna merah dan juga isinya di sini ada mainan. Kira-kira apa guys? Jadi pada video kali ini gue akan mereview mainan review kecil-kecil sih guys, mainan biasa. Dan kali ini gue nggak sendirian, gue bersama GG itu adalah adik gue yang suka muncul di akhir-akhir video dulu tuh video Tamiya dan Yoyo ya guys. Jadi kalau kalian sering lihat video unboxing Yoyo Blazing Teens dulu, kalian pasti tahu adik gue yang kayak gimana. Oke, okay? Langsung aja kita buka isi kreseknya. Kira-kira apa guys? 1, 2, 3. Ini dia, apa dia namanya, Ge? Pistolan ya, yang biasa anak-anak beli kalau pas lagi lebaran atau lagi apa habis dapat uang jajan gitu ya, beli kalung abang. Oke guys, dan ini sebenarnya permintaan adik gue si Gege tadi minta beliin ke gue, dan gue kabulkan permintaannya, gue beli ini pistolnya. Dia bilang minta tolong dibeliin pistol mainan. Dan sebetulnya untuk memainkan pistol seperti ini harus diawasi dengan orang tua. Seperti gue juga mengawasi adik gue, jadi harus diperhatikan dalam bermainan karena memang agak lumayan bahaya pada saat sudah dimasukkan peluru. Dan pistol mainan ini gue beli seharga berapa, Ge? Rp15.000. Dan juga termasuk pelurunya yang berapa tadi ya? Rp2.000, cuman ini dikasih bonus 1 guys. Oke, kita lihat dulu kemasannya guys, kemasan kartonnya. Ini gue beli di toko mainan deket rumah gue. Ada gambar orang-orangan ya megang pistol. Tidak disarankan menggunakan peluru. Oh, berarti pakai apa dong? Pakai angin berarti. Kalau nggak pakai peluru pakai apa? Pakai kacang. Omega Gunshot kaliber bla Cosmos. Nih merek ini, merek magic apa? Magic Jar ya. Buat masak nasi. Terus tulisan apa nih? Penggunaan di bawah pengawasan orang tua. Nah, betul guys. Dan ini kemasan karton belakangnya. Ada gambar cara petunjuk permainan. Nanti kita lihat. Peringatan tidak untuk disarankan di bawah 12 tahun. Kamu umur berapa, Dek? 13, berarti sudah boleh guys. Kokang, tarik pelatuk. Yang pastinya SNI guys. Oh, ini buatan Indonesia guys. Tepuk tangan guys. Oke, dan ini pelurunya nanti dimasukkan. Jadi kalian harus berhati-hati pada saat bermain mainan pistol seperti ini guys, karena peluru ini tuh terbuat dari plastik keras. Dan kalau kena bagian tubuh pasti akan terasa sakit. Jadi kalian tidak boleh menembakkan ke teman kalian karena akan terasa sakit. Begitu juga kalau kalian ditembak pistol peluru ini oleh teman kalian. Jadi intinya kalian nggak boleh menembakkan ke teman kalian atau orang lain. Kalian boleh menembakkan ke objek benda mati. Oke guys, tidak boleh ke hewan atau makhluk hidup guys. Oke, setelah ini, oke, kita lihat dulu close up pistol mainannya sebelum GG unboxing. Seperti ini guys, biasa aja guys. Dan ini nggak ada merek ya guys. Ini buatan asli Indonesia. Oke, selanjutnya akan di unboxing oleh adek gue GG. Silakan Ge. Ayo Ge, buka deh pistolnya deh, bungkusnya deh. Sini dari ya. Seneng gak nih dibeliin pistol? Seneng. Jangan lupa ya guys, sekalian kalian lagi nonton video ini boleh di like videonya dan komen kalau kalian juga punya koleksi pistol-pistolan kayak gini ya guys. Tapi inget guys, mainannya harus diawasi oleh orang tua betul, atau yang lebih tua atau kakak kalian. Oh, langsung aja di
apa dimainkan oleh adik gue. Coba sekali lagi di kokang deh. Jadi guys, caranya itu di kokang seperti ini guys. Coba kokang deh. Nah sudah gitu bisa ditembak, tembak deh. Wah, jadi dari bunyinya juga agak bahaya guys. Jadi harus diawasi orang tua kalian atau kakak kalian. Dan ini masih nggak ada pelurnya ya guys. Nah itu kasih lihat. Ini dia apa ya? Kayak apa amunisinya. Sih? Amunisinya betul, amonya pinter nih adik gue nih. Amunisinya. Jadi kalian kalau yang suka main game FPS atau apa first FPS first person shoot kayak Counter Strike, PB atau Crossfire, pasti pertama-tama itu dikasih pistol handgun. Ya seperti inilah bentuk mainannya pistol handgun itu loh guys dalam bentuk mainan. Oke, kita lihat lagi di ininya, di pelurunya guys. Buka kek. Oke, adik gue lagi mau buka pelurunya. Taruh ke sini, perlukin sedikit aja dikit. Nah, terus gimana dek caranya masukin ke pistolnya dek? Bang, nih. Itu gimana cara ngeluarin? Kasih tahu dong. Oh iya iya, ini. Ini. Jadi guys, di sini selalu. Jadi tuh gimmicknya tuh pertama ada ini pelatuknya atau triggernya guys. Terus ini nggak berfungsi. Ini terus ini guys ada tombol kecil di sini warna hitam. Ini bisa kalian pencet. Kalau kalian pencet kalian bisa tarik ininya guys. Apa amunisinya ya? Nah jadi kalau kalian nggak tarik kita ini nggak bakal kebuka. Ini kita tekan. Nah dia akan terbuka. Nah sudah gitu. Yang selanjutnya dilakukan adalah masukkan pelurunya ke sini satu persatu dengan hati-hati. Itu aja apa banyak? Dua lah. Dua. Nah jadi ini contoh pelurunya guys warna biru yang tadi gue bilang beli 2003. Maksudnya 2003 piece bukan 2003 ya, ini dari 2018. Oke, ini dia munisinya, kita tarik ya, ada per. Nah nanti pasti kalian sudah tahu lah bagaimana caranya. Ini kita masukkan ke sini saat kita sudah tarik. Nah, kalau sudah terlepas, nah dia tahannya ini sudah kita masukkan 3 peluru dan akan kita tes sebentar. Lalu yang kita lakukan selanjutnya kita masukkan ke sini guys seperti tadi, cukup dorong sampai mentok. Nah seperti itu. Oke, karena kita nggak punya target kita pakai aja target yang ini guys. Oke, dan akan diperagakan ditembak oleh adik gue GG. Dan sekali lagi gue ulangin, kalau kalian beli mainan ini kalian harus mendapatkan pengawasan dari orang tua kalian atau yang lebih tua dari kalian. Mas. Oke, sudah dikokang, saatnya ditembak. Mas, bentar. Oke, satu, dua, tiga. Wow, kemana tuh pelurunya? Saking kecilnya nggak kelihatan guys. Jadi hari itu bu. Iya emang turnya ini kayaknya sekali habis ya dibeli. Iya. Tapi jangan sampai inilah, jangan sampai kena makhluk hidup. Kalau benda mati masih boleh. Oke, okay, masih ada 20 peluru lagi. Sudah dikokang? Sudah. Terus aduh. Terus apa ya? Nah, coba targetnya seperti ini, guys. Nah. Tunggu sebentar. Oke, okay, tembak 3, 2, 1. Aduh guys, sampai kena gua guys, makanya harus kita harus persiapan juga sebelum memainkan permainan ini karena lumayan berbahaya guys. Jadi, kalian harus mungkin menggunakan sarung tangan atau baju tebal dan juga kacamata pelindung. Oke, okay, lalu oke okay, guys, selanjutnya mau dites dimasukin ke plastik ini guys, dites ditembak ke dalamnya. Oke, diperagakan di deketin dulu sini pistol. Bentar. Oke, tembak. Mana tuh? Mentar. Mentar guys, saking kencangnya guys. Coba sekali lagi. Mana tuh? Mentar. Ayo reload. Kasih tau dong, reload ke video dong. Mana bro? Enggak, emang dari sananya. Oke okay, guys, sudah di reload dan tinggal shoot. Deketin. Wah, hilang guys. Hilang.
Kok kelihatan mata telanjang guys, langsung hilang. Jadi emang gimana ya, pelurunya langsung hilang gitu guys. Beda kalau kita main gundu, pasti kan kalau kita suntil gundunya kelihatan lagi. Kalau peluru ini kayaknya langsung entah kemana, mungkin ke langit atau ke laut, jadi nggak tahu. Oke guys, kita coba versi go guys. Kita sudah masukin. Iya, tunggu. agak lumayan keras guys. Kita tembak. 3, 2, 1. Kayak membedawan guys. Go. Oke guys, mungkin sampai situ aja guys, video review kecil-kecilan gua, review pistol-pistolan handgun baru aja gua beli untuk adik gua. Tadi dia kan request untuk dibeliin. Oke, sebelumnya gua ingatkan lagi sekali lagi, untuk bermain mainan ini kalian harus berhati-hati, kalian harus diawasi oleh orang tua atau kakak kalian karena agak sedikit berbahaya. Oke, sampai situ aja guys, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Iya guys, dan jangan lupa untuk nyalakan logo belnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Anas Tokusatsu. Sampai jumpa guys, thanks for watching. Bye bye. Jempol. Thank you.